Selamat pagi menjelang siang guys. Saya Alfian Bato. Hari ini kita mau perjalanan ke Parigi. Dan kita ini siapa saja? Di belakang saya ada Mas Ilham selaku pemilik lirik yang akan kita buat sebuah video clip. Dan di sebelah Mas Ilham ada Mas Aang Kawaniku yang pasti kalian sudah tahu siapa beliau. Di samping saya ini guys ada Mas Nafis, salah satu director. Wah, Mas Ilham nih ya, pastinya ya. Dan sebagai videographer ini ada Mas Dani Pate namanya. Teman-teman panggil gitu. Dan di yang paling inti nih guys, sopir Mas, sopir. Sopir Grab. Ternyata kita nge-grab. Kayaknya gak cuma Ahmad, kita nge-grab ceritanya guys. Cuman sebagai salah satu artistik pembuatan video klip kita kali ini. Dan kita akan mau ke Pare Kediri di dekat kampung Inggris. Ke siapa ya? Kita kasih tahu ke banyak. Ke Denmas Denbasito. Kita di sana akan curhat-curhat ya guys, sama akan apa ya istilahnya. Ya tunggu selanjutnya lah nanti ceritanya bagaimana, kita mau ke sana ngapain. Jadi tunggu aja perjalanan kita di Misteri Merapi. Misteri, bukan misteri ya. Kalian misteri lah, kayak macam-macam. Ya wis, sampai kini ya. Kok tak betul no, lapu aja kini nangkono. Dadah semuanya. Kita lagi ngapain sekarang? Kita lagi di Candi Tikus. Kita lagi Monto. Lagi santan. Karena biar gak makan yang apa atau yang ngapain, kita ingin dulu sambil melihat suasana Candi Tikus. Ya, kita lihat dulu ya. Thank you.
Iya. Maaf guys. Anak-anak bahwa kita sudah sampai di Kampung Inggris. Kita mau ke Tansu dulu, alias warket warung ketan. Temen kita tunggu Mas Tembrasternya kasih kabar pada kita. Cium. Langsung. Ya Mas, kamu bisa. Jam kemudian. Kita kemana Mas? Ke rumahnya apa? Iya, katanya ke kebunnya, depan rumahnya. Rumahnya agak ngetan, katanya gitu tadi. Nanti kita akan menuju. Tapi ini kencang ya? Kencang, iya. Ini sangat kencang, lurus. Jadi kita jeduk-duk menunggu di... Jeduk-duk nanti belok. Menunggu di kencang. Di ketan tadi ya, di Kensu. Apa tadi? Tansu. 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 Ketemu sama... Amit. Mas Ken tadi, Mas Ken ini salah satu orang yang mengajar kita sebagai guide. Yang paling dekat lah ya, ya saat ini dengan Bang Mas Ken Mas Cak Kang. Kang, kita akan menuju ke rumahnya, tapi tepatnya di kebunnya. Kebunnya dekat rumahnya Mas Ken. Jadi semoga kita tadi dia katanya aja. Apa menanam apa? Sedang menanam apa tadi katanya? Jahe merah. Jahe merah. Mas Ken pas itu lagi di kebun sedang menanam jahe merah. Bertandur lah ya istilahnya. Mungkin musimnya corona bisa penangkal. Jadi penangkal juga. Karena musim enggak ada panen, jadi enggak ada pemasukan, makanya dia jualan jahe kali ya. Dagangnya ini kemana-mana ya. Salah satunya musisi enggak bisa manggung. Jadi manggungnya live musik, tapi media sosial. Ya semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan. Amin. 6 orang kita berangkat, mungkin 7 orang kita pulang. Siapa sebetulnya? Ya doakan ya, semoga sukses selalu yang melihat video ini. Doakan kita selamat sampai tujuan. Titip salam pada orang tua saya. Jangan lupa subscribe Mas Aang, like. Sang Aang ya. Nanti subscribe, like dan komen dan share. Iya, kalau ini manfaat bagi kalian, kalau enggak manfaat ya silakan jangan dislike. Cukup ya. Dadah.
kita lanjut di rumahnya Mas Hati. Mas Hati di rumahnya Mas Hati. Mas Hati Uceh, Mas Den Basito. Dadah. Kita belok nginap. Nuansa kerajaannya sih banget gitu di bangunan-bangunan itu masih ada ini sudah menyimpulkan itu bau aroma atmosfer itu loh ya apa kayak kita dan lanjut ya iya ya karena tidak mandai 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 gunung selamat datang merobohkan atau ke penjara gitu kan kita lagi di desa Canggu kita udah sampai rumahnya musola ini ya. Kita dekat musola private house. Jadi bangun itu langsung kalau menang, asik banget. Oh, siapa itu ngibung enggak Mas dan serius-serius asik. Mas dan main Mas. Belum Mas. Belum Mas. Belum. Cuman enggak diangkat ya. Heeh. Waduh. Ini Mas Ken. Lihat kamera Mas Ken. Hai. Ditunggu sih enggak apa-apa. Ya, ditunggu enggak? Heeh. Enggak apa-apa. Enggak parana nih. Siap, wis. Aman. Aku ambek sapa? Satu. Sampean. Ayo. Ayo. Sama apa kameramen ae? Sama sampean aja, Mas. Sama Mas Ilham. Ya. Guys. Nih ada masa. Ya, masa. Saya sebenarnya dari tadi itu pipis kebelet. Kebelet pipis. Kebelet pipis. Pura-pura nahan air. Saya tadi pakai Pampers yang 24 jam mandi bocor. Sing penting penting. Ya. Cacung. Cacung. All right. Yes. Mas Alfian Batu lagi sibuk. Ada lagi. Ayo, baik-baik. Ngapain kamu? Kita udah sampai di tempatnya Mas Den Basito. Ya, Mas. Kita lagi pernah begini jadi godongan ya, apa ini? Kita diam saja, pura-pura nggak tahu ya. Aku ibarat kesian. Kita lagi di planet Mars. Empat kai? Itukah kau? Tempatnya kayak gini. Ini Mas Ken. Mas Ken. Siap. Aman.
Halo, saya Den Basito. Yowis, mak ngono tok. Selamat sore, selamat berjumpa dengan saya. Karya ini asik sekali kayaknya. Lebih asik lagi kalau pas sendirian gitu. Apa yang sudah dilewati, timbul tenggelam tadi, kena gitu kan. Apalagi buat yang sudah berkali-kali tenggelam, timbulnya jarang, ya kan? Karya ini ada satu orang yang namanya saya juga baru kenal, baru tahu, tapi saya langsung tahu ketika melihat atau mendengar isi dari tulisan-tulisan itu. Mas Ilham Mowo Areng itu artinya ya koyo pemendek bahasa Arab itu Ilham Abu Bakar, ya. Musik ini sesuatu yang baru, ya. Kenapa baru? Sebenarnya warna musiknya tuh warna musik yang lama. Cuman hadir di era musik kekinian yang gak ada Indonesianya banget. Kalau saya pribadi ngomong musik ini musiknya Indonesia banget. Dengan kesederhanaan, running chord yang simple. Kalau boleh disebut nama ya arah-arah ke Kahitna atau ke Krisye dengan tampilan dan balutan baru. Cuman menantang sekali ya. Kalau harapan saya sih anak-anak, kawan-kawan musik muda, musisi muda, perbanyaklah menciptakan lagu seperti ini. Ini warna Indonesia banget. Kalau diletakkan di hari-hari ini, istimewa. Istimewa. Musik ini buat coba sesuatu yang lama dulu diunggah lagi. Dan itu bagus. Nah, semoga kawan-kawan musisi, penikmat musik juga bisa menikmati musik ini.